Monkey. Salam sedulur-sedulur teknisi ponsel Indonesia. Kali ini saya akan reaction, ini ada video dari SCTV ini ya. Dasar filos tipu daya oknum jasa servis ponsel pintar. Iki ceritani piye ameh nonton sih ya. Rasane video iki kayane marake sumuk tenan iki. Kemringet kabeh. Hop ralur. Iya. Penandaan kelam. Saatnya dilempar ke jasa reparasi. Cerita nih iki gak nang tukang servis iki, Bro. Dicurigai kami drop langsung ponsel ini dengan ngocehin keluhan yang ada. Oke. Iki jadi keluhane meh teko kerusakane apa, Bro? Oh iya, ini mah servis handphone hari ini, Bro. Kira-kira bisa nggak? Oh, ceritanya ini konternya lagi tutup, Bro. Iya, boleh, Bro. Berapa lama? Ya, saya kabarin aja, makanya nggak kontak ya. Boleh, boleh. Oke, jadi ini handphonenya mungkin ditinggal karena konter sedang tutup, ceritanya. Oke, langsung baik tak lanjut masih banter gila lah. Teknisi ponsel. Oke. Lewat sebaran jaringan yang kami miliki, kediaman sang teknisi ponsel didapat. Yang lebih klop lagi, ponsel yang dijadikan pesakitan nongkrong di meja kerjanya. Oke. Jadi untuk handphonenya itu ditinggal lalu diletakkan nang meja, Bro. Gak dibuka iki ceritane. HP ini iki. Ini kenapa Mas katanya Mas? Data yang punya ini Mas rusaknya. Oh jadi gini, Bro. Cari nih user iku cara ngomongnya gigal ngono lho, Bro. Nah, ini lagi diceritanya kayak diulek-ulek, Bro. Kayak di benak-benak itu yang ngomong ceritanya itu, Bro. Buat di LCD-nya ya? Loh! Nah, ini kayak cari ini mending kayak dicek skosi C, Bro. Wahana iki tetep nganu, Bro. Dadi melimbar-melimbar rusak ya, Bro. Jadi mau diapain ini, Mas? Ini kan tadi yang lepaskan cuma sebelah situ ya. Palingan kita solder toh. Disambungin. Dari lep akhir disolder, Bro. Kontak lagi kan. Ini kan kondisinya masih. Oke, langsung tak banter ki, Bro. Wah, ini iki tetep tenan lho. Jari ini meni genti IC ini iki sing kecisan. Ya ora lur. Ada lur. Statement yang oke, tak banterke meneh. Banterke meneh.
Oh, ini ceritanya lagi konfirmasi, bro. Konfirmasi karo user, bro. Si teknisi malah ngajak ketemu di luar gerai. Malah ngecak CUD-an, bro. Makin bikin curigation. Oke, langsung tak lanjut lagi. Slot panas iki hawa nih. Piye iki? Krusial sih kalau misalnya smartphone dibenerin di tempat asal, terus takutnya data-data penting yang harusnya itu kita aja yang tahu, orang lain juga bisa tahu. Fakta pun ini lantas dibongkarnya. Hasilnya, ya itulah, kena kita ditipu. Ini setelah saya cek, kondisi mesin memang tidak cocok, bukan diperuntukkan untuk HP ini. Gampangannya kita lihat posisinya aja nih, konektor-konektornya kan. Kelihatan di sini, konektor di sini. Ini modelnya jepit, ya kan? Tapi di sini modelnya cuma di slot itu kan. Terus bentukannya pun beda-beda. Ini pun lebih lebar kan? Nah, terus di situ konektornya pun kelihatan nih di sini. Dia masuk ke bawah dari. Pernyataan ini juga dikuatkan dari beberapa part yang sudah kami tandai sebelumnya. Masih aja nggak berubah. Sempurna yang membuat kami rugi serugi-ruginya. Sebuah praktek curang yang bikin sengsara konsumennya. Dari peristiwa ini Heru paham kepuasan konsumen mutlak dikedepankan. Tak heran dalam setiap pengerjaan reparasi ponsel, Heru lah yang menghandle langsung semua keluhan konsumennya. Pelanggannya mau usah ditanya, emang kelihatan sepi. Tapi jasa reparasi ini memang gak perlu ditungguin lagi. Soalnya konsumennya percaya Heru nanganinnya profesional. Jadi kalau saya pribadi, dengan membuka jasa servis reparasi smartphone, saya lebih mengutamakan untuk keprofesionalismenya kita bekerja di situ. Misalkan memang spare part itu bahkan. Oke bro, jadi intinya gitu bro, ono teknisi curang dulu bro. Tapi ini tidak yo di ketok-ketok gini nih. Tidak semua teknisiku curang bro. Hau pura bro. Lah tadi piye yo? Cara ngomongnya ini tidak semua lo. Wisa iki cetok-cetok spare part kayak munda, toh? Spare part munda. Hau pura lur. Iya. Rewangi utang toh lur. Kok apa ora usung kaya ngene iki? Kok apa ora lur? Menyedihkan. Tetep panas toh hawane kok njur video ngene, bro. Nyong sebagai tukang ule-ule yang toh kok yo ono bintang ini pura jebis ngene iki. Piye menurut saudara-saudara teknisi? Ikut prihatin toh, miris toh nek wong ngene iki. Tidak semua teknisi itu curang pokok intine iki. Ngelinting. Jadi berita ini meresahkan tenan ini. Jadi intinya gini bro, menurut saya ya bro, iki video iki mungkin tenang iki pokoknya iki intinya itu videonya itu gimana ya, sangat meresahkan. Oh pura lur, iya video iku tetap meresahkan tuh lur. Oh pura, iya delok kahanan gelina angki lur. Apa ora? Heeh. Tak rewangi utang, ora? Utang terus. Ayo utang terus, lali nyar utang. Ya pokoknya bicarane lah. Dadi handphone masuk bicarane enggal-enggal dadi to. Apa ora? Kok jo ana berita ngene, apa ora merasakan, bro? Eh? Jebrak to, bro? Jebrak. Aduh. Slot sumuk nyong, bro. Kalau kita tang putih boang. Nang di warung. Wah, nang warung.
Neng Buri Banyu Anta. Oke, jadi untuk semua teknisi mungkin berita ini sangat meresahkan ya. Ikut prihatin juga nek koyo ngene iki. Pokoke monggo langsung repot aja untuk kontennya itu, bukannya saya tidak suka atau semua tidak suka. Tetap terserang wae. Semua teknisi Indonesia enggak suka. Ho opo ora? Ho opo lur ngeran lur? Iya. Ho to lur? Heeh.